Halo, apakah kedengaran suara saya? Halo, apakah kedengaran suara saya? Kalau kedengaran, silakan tulis di bagian chat ya, biar pak guru memastikan sebelum kita mulai uh, pertemuan kita atau pembahasan materi kita. Ya baik kalau kedengaran berarti audionya berjalan dengan lancar. Nah sekarang Pak Guru bagikan link absennya ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Pak Guru bagikan dulu link absennya via live chatnya itu. baikin proses pembelajaran kita ke depan. Sekarang yang hadir baru 22. Ya, baru 22 siswa. Sambil kita menunggu yang lainnya, silakan isi absen dulu. Ya baik, selamat pagi semuanya. Ya, Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat. Ya, tidak kurang satu apapun juga. Ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, untuk itu uh, Pak Guru akan membawakan atau membahas ya materi yang kita sudah pelajari selama sekian minggu ini ya dari mulai materi yang pertama tentang web browser kemudian materi yang kedua tentang paket office dan materi yang ketiga tentang aplikasi cms nah kalau ini di dalam buku sebetulnya ini itu adalah bab satu dari buku pelajaran nah untuk itu ya untuk uh, mempersingkat waktu ya kita mulai saja Nah, ini Pak Guru akan tunjukkan ya uh, slide-nya. Pak Guru buka dulu. Sabar, bersabar sebentar ya. Sudah kelihatan kah belum ya, sebentar sabar? Ya, uh, slide-nya sudah kelihatan ya. Ya baik. Uh, Pak Guru tidak perlu mengulas lagi dari awal. Pak Guru langsung kepada tugasnya ya. Karena di sini yang paling penting yaitu ketika kalian mengerjakan tugasnya. Nah, perhatikan tugas pertama. Di situ ada pertanyaan. Sebutkan tiga contoh browser ya selain contoh yang sudah diberikan dalam video pembelajaran ya. Jadi, waktu itu, uh, Pak kan di dalam materinya memberikan contoh-contoh uh, browser. Kalau tidak salah, itu ada lima, ya, lima contoh. Nah, banyak yang menjawab benar, dan yang beberapanya itu menjawabnya, uh, ya, boleh bilang tidak memperhatikan materinya. Kembali lagi, menulis contoh-contoh uh, browser yang Pak Guru sudah berikan waktu itu. Nah ini kan tidak tidak betul ya. Pak Guru minta supaya kalian sebetulnya mencari contoh yang lain ya selain contoh yang Pak Guru sudah berikan. Ya itu tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa memiliki referensi atau pengetahuan ya selain lima contoh browser yang Pak Guru sudah berikan. Nah itu. Nah selanjutnya apa fungsi browser? Nah ini juga Ya, sebetulnya sebagian besar menjawabnya benar. Ya, tapi masih ada juga yang menjawabnya. Ya, tidak. Kalau Pak Guru bilang tidak bertanggung jawab, ya sembarang saja menjawab. Ya, tapi ya itu menjadi satu. Apa uh, proses belajar kalian juga? Ya, jadi tolong nanti untuk yang tugas-tugas berikutnya dicermati betul, ya materi yang Pak Guru berikan. Nah, kemudian... Yang ketiga itu sebutkan fitur-fitur dasar browser. Nah ini kalau kalian menonton sebetulnya ya video pembelajaran yang peguru berikan itu sudah um, ada semuanya. Cuman ya kalian masih suka untuk membuat jawaban sesuai yang kalian inginkan. Nah akhirnya tidak sesuai yang peguru harapkan. Nah ini tolong diperhatikan supaya kedepannya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya, eh, Pak Guru akan menunjukkan, ya, sebentar, Pak Guru penunjukkan, kenapa mungkin kalian sudah melihat, ya, nilai-nilai kalian untuk tugas pertama ini, ya. Nah, sekarang, Pak Guru akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu, ya. Sebentar. ya ya ini kelihatan ya semoga terlihat ya oleh ya sahabat pak guru uh. Nah inilah nilai kalian ya Ini nilai kalian silakan dilihat ya mulai dari Reinhardt ya Reinhardt ini nilai akhirnya nol. Nah ini mesti uh, Reinhardt akan Uh, apa ya akan bertanya-tanya kenapa pak guru saya kok bisa nilainya nol nanti kita akan lihat sama-sama ya kemudian ada yang nilainya 100, 33, dan seterusnya nah sekarang pak guru tunjukkan sistem penilaiannya ya seperti ini nah Guru buka tugas pertama ya ini. Dan jawabannya ini ya. Ya. Silakan. Nah, kalian ikuti ya. Kenapa kok nilainya ada yang kurang, ada yang 100 begitu ya. Nah, ini Pak Guru ambil contoh uh, punyanya si Reinhardt ya. Nah, di sini Pertanyaan yang pertama itu adalah sebutkan tiga contoh web browser selain contoh yang sudah diberikan dalam video pembelajaran. Nah, di sini yang dijawab adalah web browser, paket office, aplikasi CMS. Nah, kalau kalian cermati ini kira-kira salahnya di mana? Ya bukan itu jawabannya, ya. Ini justru materi yang yang akan kita pelajari yang dijawab oleh si Reinhardt ini. Makanya bobotnya sebetulnya 30 ya. Tapi karena jawabannya tidak betul sama sekali, ya salah. Jadi, pak guru beri 0. Demikian juga untuk nomor dua, ya silakan kalian perhatikan. Nah, apa fungsi web browser? Aplikasi jawabannya adalah aplikasi atau perangkat lunak untuk melak melaluka. Nah, ini pak guru bingung ini, ya. Nah, ini tolong dicermati lagi buat yang lainnya ya. Jadi, pak guru memberi nilai 0 bobotnya 10 sebetulnya ya. Demikian juga untuk nomor 3. Apa saja fitur dasar dari web browser? Nah, jawabannya adalah interaksi di internet ya. Nah, ini yang Pak Guru uh, jadi tidak memberi nilai atau uh, apa ya? Uh, menyesuaikan dengan jawaban kalian. Ya, di sini sebetulnya bobotnya 80 ya. Tapi karena menjawabnya tidak betul, jadi Pak Guru memberikan nol. Nah ini buat uh, pelajaran buat kalian supaya ketika peguru memberikan materi perhatikanlah dengan baik ya. Nah ini contoh dari jawaban teman kalian ya. Semoga Reinhardt nanti bisa ya meng mengirim ulang jawabannya ya. Pengguru tetap terima silakan Reinhardt uh, memberikan jawaban yang betul. Kembali nonton dulu video pembelajarannya ya. Simak betul supaya Reinhardt tidak menjawab dengan uh, tidak betul. Nah kemudian kita lihat jawaban dari Samuel Raja ya. Nah ini nilainya 120 ya berdasarkan itu tapi kan masih dibagi lagi ya kita lihat. Nah ini seperti ini sebutkan tiga contoh web browser selain contoh yang sudah diberikan ya. Bobotnya 30 Pak Guru berikan poin 30 ya karena apa jawabannya betul ya. Demikian juga nomor 2 ya ini untuk menjelajahi internet betul ya bobotnya 10 pak guru berikan nilai 10 nomor tiga pun demikian nah ini kan jelas ya di materi itu disebutkan fitur dasar dari web browser ini masih ada beberapa teman kalian yang menjawabnya tidak betul ya pak guru mintanya fitur dasar ya di materi yang pak guru berikan itu sudah tercatat semuanya sudah ada ya nah tinggal kalian Nah, mencatat ulang atau menjawabnya sesuai dengan materi yang peguru guru berikan. Nah, ini yang jadi kendala, terkadang kalian tidak menonton video pembelajaran atau materi yang peguru guru berikan, ya. Mungkin nontonnya ya hanya loncat-loncat begitu tidak menyimak. Nah, akhirnya apa? Ketika menjawab pertanyaannya akhirnya salah, ya. Tetapi kalau dijawab dengan betul, eh kalau di Tonton, dicermati betul ya video pembelajaran yang peguru berikan. Pasti jawabannya itu tidak akan meleset, ya. Nah, ini total poinnya 120, tapi kan peguru harus bagi lagi dari nilai yang masuk di kali 100, bagi 120. Sehingga di sini nanti keluar nilai akhirnya itu tetap, ya, itu 100, ya. Nah, begitu seterusnya, ini masih ada juga yang lain yang dapat delapan, ya dan seterusnya. Nah, ini dari sekian kalian ya jumlah 310 itu yang mengirim baru 114 siswa. Jadi tolong diingatkan juga teman-temannya yang lain agar mereka bisa mengirim jawaban untuk tugas yang pertama ini. Baik, untuk tugas pertama selesai ya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas yang kedua ya itu materi yang kedua, Pak Guru tutup dulu ini ya. Sabar. yang kedua tentang office ini ya oke nah ini tentang paket office ya tentang paket office nah tugasnya di situ ya sebutkan tiga kegunaan paket office ya kalau kalian ikuti materinya, sebetulnya ada di situ kegunaannya, ya. Seperti ini, yang pertama menyelesaikan pekerjaan pengolah kata, ya, kemudian memudahkan penyampaian presentasi dan memudahkan uh, proses pembuatan laporan dan seterusnya, ya, atau menggunakan rumus-rumus yang ada dalam aplikasi. Nah, ini uh, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa kegu kegunaan dari quick access toolbar pada Microsoft Word ya. Nah, di sini Pak Guru sudah jelaskan juga. Nah, ini kalau kalian lihat atau menyimak gambarnya, yang ini yang namanya ya, quick access toolbar yang ini nih, ya. Itu berisi tombol-tombol yang sering atau digunakan antara lain save, undo dan redo, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga apa kegunaan dari status bar pada Microsoft Word? Nah, kembali lagi kalau disimak, status bar itu ada di sini. Ya. Nah, perhatikan ini, yaitu untuk menampilkan halaman seperti jumlah halaman, ya, kemudian banyaknya kata dan bahasa yang digunakan. Nah, itu untuk status bar. Dan untuk yang keempat, buatlah tidak runut ya. Jadi loncat langsung kepada Uh, sesi yang lain begitu, jadi tidak runut ya sesuai dengan video yang peguru sudah demonstrasikan waktu itu. Nah makanya juga di situ kalian akan mendapat nilai sesuai dengan uh, apa yang kalian kerjakan ya. Jadi peguru tunjukkan, sekarang peguru buka lagi nilai ya. Ya. Ini nilai kalian untuk paket office ya, ada yang dapat nilai Yerafa Gerald ini dapat nilai 100, kemudian ada yang dapat 40 ya, kenapa 40 nanti Pak Guru akan uh, bahas ya, akan tunjukkan, ada yang dapat 30 ya, kita langsung lihat saja pada contohnya ya, ini tugas pertama sudah, Pak Guru tutup, ini tugas ya paket office ini ya Pak Guru buka ini ya nah ini jawaban dari siapa tadi nih uh, ya Rafa ya Gerald Namu Praing nah ini jawabannya betul semua ini ya ini pasti karena menonton video dari awal sampai selesai. Nah, ini misalnya, ya, Uh, ini mas oh ya diperhatikan ya ini ada bobotnya ya untuk setiap poin ini ada bobotnya Peguru tunjukkan mulai nomor 1 bobotnya 30 Kalau dijawab betul berarti ti, peguru akan memberikan nilai 30 Demikian juga poin nomor 2 bobotnya nilainya adalah 10 Dan kalau dijawab betul peguru akan memberikan 10 Demikian juga untuk nomor 3 dan nomor 4 ya Nah, sekarang kita lihat jawaban dari teman kalian yang berikutnya. Ya, ini si Johandri Fangidai. Nah, ini nilainya hanya 40. Nah, kenapa 40? Mari kita perhatikan sama-sama ya. Nah, sebutkan tiga kegunaan paket office untuk membuat dokumen baik di kantor di rumah, untuk mengajarkan siswa agar mengerti app ini untuk melakukan tugas sampingan contoh database email. Nah, ini poin 2 dan 3 ini sama sekali Pak Guru tidak menyinggung sesuai materi yang Pak Guru berikan. Ya, kalau membuat dokumen oke okay. ya dengan Microsoft Word. Makanya Pak Guru memberi nilai 10 karena yang betul hanya ini. Yang 2 dan 3 ini tidak betul ya. Nah, selanjutnya nomor 2 ya, apa kegunaan quick access toolbar? Ya, betul terletak di atas ribbon kui memungkinkan mengakses perintah ya nah ini pak guru kasih 10 nomor 3 ya fungsi apa kegunaan status bar pada Microsoft Word fungsinya baris status ini untuk menunjukkan memberi informasi tentang halaman yang ditampilkan betul jumlah kata dan bahasa yang digunakan kepada pengguna atau user makanya pak guru kasih nilai 10 ya bobotnya 10 nomor 4 Buatlah proyek seperti yang Pak Guru demonstrasikan. Nah, sekarang Pak Guru mau lihat proyeknya, kan? Ini ya, sekarang Pak Guru klik, Pak Guru buka, ya. Pak Guru akan periksa apakah betul uh, kalian membuat proyek itu atau tidak. Ya, kita tunggu. Ya, kita tunggu internetnya berjalan, ya. Mungkin agak lambat ini. Nah, seperti ini. Ini ya, kalian sudah bisa mulai dengan uh, yang Pak Guru demonstrasikan. Tampilannya saja sudah kelihatan. Pak Guru tidak melihat uh, tulisan atau teks yang kalian buat di dalamnya. Ya, terserah. Silakan kalian membuat seperti uh, mengambil atau mengcopy paste dari sumber lain. Silakan, cuman Pak Guru mau melihat poin-poinnya atau langkah-langkah untuk membuat sebuah proyek ya seperti yang peguru demo kan itu nanti kalian cek kembali lagi videonya ya nah mulai ada halaman depannya kemudian ada daftar isi dan kemudian ada teks atau dokumen yang kalian harus ketikkan seperti itu ya nah makanya karena tidak sesuai dengan itu pak guru memberikan nilai 10 sebagai penghargaan saja kalian mengerjakan proyek ini ya itu ya kalian sudah bisa uh, paham ya baik nah demikian juga untuk uh, yang lain yang dapat nilai mungkin tidak sampai 100 ya itu kalian silakan uh, review sendiri ya kenapa saya hanya nilainya sekian silakan dicek kembali ya baik itu untuk pembahasan paket office nah ini sudah ada tadi yang, yang protes di live chat ya. Peguru cepat sudah paket data saya habis. Oke baik kita cepat saja ya. Sekarang yang ketiga ini yang terakhir ya. Silakan nah, nilainya ya ini rata-rata bagus semua ini. Tapi masih ada yang dapat 90. Contohnya Don Leonard ini ya. Nah kenapa seperti ini? Peguru langsung jelaskan ya. Ini karena apa? Karena tidak menuliskan link atau URL yang tepat yang benar, ya, ini agak sulit sekali untuk diketahui siapa atau mengunjungi blog yang kalian uh, buat. Nah, makanya Pak Guru memberi nilai 90, ya, tidak sempurna, ya. Nah, beda dengan teman-teman kalian yang lainnya, misalnya William Enos ini, ya. Nah, ini menuliskan linknya, ya, dari... Blok yang dibuat oleh William, demikian juga uh, Gwenny, ya, Yerafa dan seterusnya. Ini masih ada yang menulis tidak lengkap, seperti Arif Wali, kemudian Komang, ya, kemudian siapa lagi ini, ya, Joyce, ya. Nah, ini makanya nilainya kurang, ada satu, ya, ini Julio, ya, Julio. Nah, tolong perhatikan ini, ini bukan URL, tapi ini adalah alamat email yang. Julio tuliskan, makanya di situ pak guru memberikan nilai ya karena tidak menyinggung sama sekali ya tentang URL ini. Demikian juga yang lainnya ini ya silakan. Nah itu uh, yang pak guru ingin sampaikan ya supaya kalian bisa pahami kenapa uh, kok nilai saya hanya sekian pak guru begitu ya. Ya, ini Pak Guru harus sampaikan supaya kalian bisa benar-benar memahami apa yang kita harus lakukan sebetulnya ya. Jadi tidak sekedar kita mengisi kegiatan dalam masa pandemi ini tapi kita harus benar-benar serius untuk belajar ya. Jadi ketika Pak Guru siapkan materinya, Pak Guru bagikan, silakan kalian nonton karena eh, kalian ini kan bisa daring ya. Jadi hanya dengan cara itu yang bisa peguru lakukan untuk kalian tetap belajar. Kalau yang luring, ya mereka peguru akan sediakan dengan cara luring, ya mereka mengantar lembar jawabannya secara manual. Jadi manfaatkan betul ya uh, fasilitas yang kalian miliki dan gunakan itu untuk belajar. Nah itu ya yang peguru ingin sampaikan supaya kita ketahui bersama dan saya berharap ya. Uh, kalian bisa uh, tetap semangat jangan kendor ya tetap semangat untuk kita belajar nah nanti kalian tunggu di video-video yang akan datang kalian pelajari lagi ya jangan suka loncat-loncat belajarnya kurang bagus itu tapi kita harus runut supaya kita tahu apa yang sedang kita pelajari ya nah kalau misalnya ada pertanyaan, begitu gunakan ya, gunakan media yang pengurus sudah siapkan, bisa di Google Classroom, bisa di uh, Telegram, grup Telegram. Nah, jangan kalian uh, bertanya secara japri ya, Pak Guru akan uh, sulit merespon itu karena apa? Uh, hanya kalian sendiri saja yang bertanya lewat japri tadi yang tahu ya, tetapi mungkin punya persoalan yang sama dengan teman-teman yang lain akan terjawab sekaligus ketika kalian bertanya di dalam grup. Jadi jangan e, bertanya lewat japri ya, peguru e, lambat respon itu. Tapi kalau lewat grup, peguru akan cepat meresponnya. Demikian juga yang ada di Google Classroom. Ya, silakan kalian tanyakan di situ. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, jadi tidak usah sungkan-sungkan ya e, bertanya saja. Begini peguruan nah, gitu, sampaikan itu dengan luas ya. Nah karena waktu kita terbatas saya dengar juga sebentar di jam 11 ada lagi mata pelajaran lain guru lain yang akan membagikan materi Untuk itu Pak Guru ucapkan terima kasih ya atas perhatian kalian tetap semangat dan kita akan ketemu lagi di video-video atau di pertemuan live streaming yang akan datang Terima kasih dan salam sehat